singing, way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right, way oh, way oh, oh. Why take a chance, will you let me ride, way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life, way oh, way oh, oh. You got me singing, way oh, way oh, oh. Hi guys, kembali lagi bersama aku Rike Senti, Baby, dan juga ada Giosan. Nah guys, jadi video kali ini adalah vlog dan kebetulan kita lagi staycation. Dan ini staycationnya sangat spesial. Kenapa? Karena dalam rangka merayakan ulang tahun aku, wow, yang ke-24 ya. 24 dan tanggal 24 juga kamu. Oh, wow. Jadi sekarang ulang tahunnya besok. Iya, hari ini kan tanggal 23. Kita check-in dulu di Resort Mulia, salah satu resort yang sangat terkenal di Bali lah ya. Jadi ya ini buat surprise dia. Jadi kita 2 hari di sini stay. Yes. Nantinya kita akan nikmatin lah ya. Mm-hmm. Oke, sebelum kita mulai vlognya, mau kita tunjukin dulu kamarnya ya. Yes. Ini kamar yang paling basic di Mulia. By the way nih, ada baby boxnya nih guys. Iya, jadi kalau di hotel-hotel mehal di hotel-hotel yang berbintangnya biasanya tuh kita bisa request kalau bisa kita ada bayi, kita bisa request tuh baby cot-nya. Jadi biar gampang, soalnya lagi masa merangkak kan, aduh ya bisa kemana-mana guys, jadi kalau enggak kita bisa taruh di baby cot dulu seperti hotel bintang 5 pada umumnya. Ini lembut banget ya sih, ini soft banget ya, soft kayak di awan gitu loh. Lebay, tapi dibilang sih enak sih. Tapi ini soft banget. Iya, bagus. Oke. Okay. Dan ini yang gede, king size. Iya, king size. Oke. Okay. Banget. Dan ini tuh interiornya mewah-mewah gitu guys. Jadi kayak look at this, pokoknya mewah banget. Gold gitu kesannya ya, gold brown. Kita dapat makaron. Nih, makaron. Mari kita coba. Aduh, ini aja berat banget. Enak ya? Di samping TV itu ada tempat kerja dan ini sangat mewah, kayak meja direktur guys. Terus yang kesukaannya ada apel 3 biji. Mantep kan? Iya. Saya makan apel, mau ikutan mau apel. Nanti ya, nanti Didi kasih apel. Nah sekarang kita mau lihat ke daerah balkonnya, karena ini view-nya cukup menarik. Tadaaa! Ini dia, ini balkonnya luas banget. Jadi kita bisa nyantui-nyantui dengan view. Kalau depan sih seperti ini ya guys, tapi kalau agak nyamping dikit, tuh laut. Bagus banget ya. Jadi resort ini tuh ada akses langsung ke pantainya ya. Dan pantainya tuh bagus banget guys. Nanti kita ke pantai ya. Iya dong. Kayaknya lebih menarik sih di luar kamarnya ya. Kita belum kasih lihat toilet, kamar mandi. Iya, yuk kita kasih lihat. Tapi sebelum masuk, di sini tuh ada satu lemari lumayan gede. Di sini kita bisa taruh koper, bisa gantung baju. Luas lah kalau yes, suka. Ada laci-laci juga di bawah ya. Iya. Oke, the bathroom. Welcome. Nih, jadi ada bathtub juga. Terus kita bisa see through gitu loh keluar dan bisa lihat view yang paling luarnya gitu juga. Cuman kalau misalnya memang mau privacy itu nanti tirainya bisa ditutup. Kaca buat makeup, ada kaca gede dan ini ada complimentary apa aja, mari kita lihat. Body lotion dan aduh ini berat banget. Oh, ini nyambung ternyata guys, mantesan berat. Ada toothbrush, ada sabun, shower. Wow, udah gak usah jelasin. Kasihan. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian mari kita lihat untuk toilet. Ya, ini klosetnya di sini. Wah, kaget. Otomatis. Oh, ini yang otomatis, guys. Bagusnya dan ada ini nih. Oh, wow. Kampus, gue gak ngerti. Ini jadi ada flush. Ada dryer, oh my god. Ada bisa panasin ini, kursinya dipanasin dulu kalau dingin. Kita coba lagi ya, kalau kita pergi dia tutup nggak? Mas tutupin dong. Tutupnya manual. Tutupnya manual. Tutupnya manual. Coba aku masuk lagi ya, 1, 2, 3. Wow, langsung. Gitu guys, dan ini di sampingnya tentu aja shower. Ini juga ini ya, bening ya. Iya. Jadi transparan tuh. Toiletnya luas sih. Toiletnya luas. Wah, akhirnya nangis nih, nangis nih, Gio nangis. Gio nangis nih. Ah. Nah. Yuk, mami sayang. Iya.
Iya, mami sayang, yuk. Kurang diperhatiin ya. Iya, hah? Cari perhatian ya. Kok nggak happy? Nanti kita berenang loh, Haji ya. Bang. Wah. Tarang. Kok gitu bajunya? Seksi boy. Oke deh guys, kita akan nikmatin dulu. Nyantai-nyantai dulu, ini baru jam 2 sore, jadi ya masih santai. Nanti jam 4, jam 5 sore udah agak santai, baru kita akan explore ke kolam renang, ke pantainya, dan juga ya lihat apa aja yang ada di Resort Mulia ini. Bagus ya. Bisa foto di pantai. Nanti ini kita sambil nunggu bisa jadi sushi. Kasih sushi loh guys, mantap. Wow. Jadi kita tuh bisa pilih mau teh, kopi, sama satu lagi apa tadi? Makanannya sih jenisnya. Oh. Indonesian atau klasik gitu ya. Makan sushi dulu deh, cobain. Cio, Gio ngelamun. Cio. Hai. Nih, cute banget kesakinya. Guys, ini dia. Makanannya datang. Lucu-lucu ya. Ini paling cute. Bagus banget. Nih, ada juga. Oh, ya, Gio mau mamam. Yo. Cara nongkrong. Dia mau berenang nggak? Kok sedih gitu? Kayaknya mau berenang nih. Ya, mau berenang ya. Sedih loh mami. Nggak bisa, anginnya kencang banget Dio. Kan kalau di dalam air nggak kena angin. Nanti jauh ke kamarnya. Alasan. Wah, dia lagi berenang. Hey, happy, udah ketawa. Ya. Jadi guys, ini tuh lagi gak ada yang mainin. Jadi cuman Gio sama Ricky doang. Tuh, segede ini. Cuma buat berdua. Lihat nih, luas banget. Tuh, bagus banget. Ini air mancurnya. Ada yang kecil lucu banget. Gio. Gio. Happy banget. Wah. Mukanya kena air juga enggak apa-apa. So guys, ini hari kedua kita stay di sini dan sekarang itu tanggal 24 di mana itu adalah hari ulang tahunnya Pebi. Jadi hari ini aku akan surprisein dia dan sekarang itu aku udah pesen bunga dan nantinya akan aku surprise buat Pebi dan akan aku ucapin selamat ulang tahun buat dia. Dan juga nanti malam kita akan dinner romantis gitu. So ya. Yeah. Oke guys, aku udah dapat bunganya. Tadi aku ambil di resepsionis di depan. Sekarang ingin surprisein Pebi. Nih. Happy birthday my lovely wife. Ini di sini ada 75 bunga mawar asli ya. Beng. Kamu di toilet ya? Sini. Kamu keluar dulu. Apa itu? thank you. Ih, bagus banget. Asli ya? Asli dong. Ah, oh, thank you. Tebak ada berapa mawarnya? Ini berapa? Iya, berat banget, gila. 5 kilo ada. Happy birthday my lovely wife. Gimana? Suka? Bagus banget. Thank you. Anyway, ini kayak bunga pertama yang kamu kasih aku deh. Iya. Kalau aku pengen kasih kamu bunga pas udah jangan. Iya, sayang. Tapi sebenarnya aku suka bunga sih. Thank you, honey.
ini bagus banget. Ini rose ya? Ada yang kasih kamu bunga juga loh. Oh ya? Iya. Siapa? Ada. Nanti aku ambilin ya. Iya, oke. Okay. Bentar, aku tunggu bentar aku ambil lagi. Waduh. Soalnya aku enggak bisa bawa berat. Oke. Okay. Inilah. Astaga, gede banget. Masa berat. Berat juga ini. Aku pegang cepet pegang. Aku enggak kuat lagi. Mampus. Berat. Gila ini gede banget. Ini bagus juga loh bunganya. Gila, aku kalau pegang dua bunga ini langsung ketutup. Ini dari siapa? Dari, oh, dari Ko Albert Setiawan. Aduh, thank you. Ko Albert tadi udah kasih kue loh tadi pagi. Iya. Ini dikasih bunga lagi, aduh. Wow, dua bunga. Oh, thank you. Seneng banget, mau ngaca. Waduh. Wow, gila ketutup badan aku. Iya. Satu, dua. Thank you. Love you. Happy birthday ya. Thank Semoga you. Tahun ini jadi tahun yang lebih baik. Yes. Guys, lihat nih. Gila, bunganya 1, 2, 3 ini dari siapa? Itu dari Eli. Oh, ini dari Eli. Thank Eli. Terus ini dari? Ini dari Siska. Ada foto kita bertiga, lucu banget. Ini tuh kotak musik tau. Iya. Nah, oh, wow. Terus kue, ini yang tadi pagi ya, iya. Kue surprise tadi pagi. Ini kue lagi dari siapa? Itu dari Scarlet Whitening. Oh, ini terus dari? Terus itu dari Mulia. Mulia, terus masih ada lagi yang datang. Terus ini tangan aku mau encok deh. Ada Winnie datang, adiknya baby. Datang untuk membantu menjagain Gio. Dia cuma mampir bentar sih, nanti pulang. Jionya rewel. Guys, sekarang kita mau dinner sekeluarga. Ada Winnie juga bawa bunga buat foto-foto nantinya. Soal sini. Nah, lucunya kita dinernya tuh di Kempinski. Stay-nya di Mulia, tapi deketan kok, sebelah doang. Terus kita dijemput juga sama mereka. Oke, okay, let's go kita dinner. Oke guys, sudah sampai di restoran namanya Bayun di Resort Kempinski beradanya. Jadi ini lebih ke Chinese food, yes. Gitu ya, hot pot ya. Hot pot gitu. Seru banget, kayaknya yeah. Udah lama banget kan gak makan hot pot. Dan lagi ini kan ulang tahun aku, jadi aku bebas milih. Dan juga di sini tuh nuansanya oke okay ya, mantap. Yes. Baru datang belum mulai makan, kayaknya Gio udah mulai rewel guys. Saya Mas Dendar yang incas malam ini. Jadi untuk koktail pertama yang dipesan adalah White Cloud. Bartender langsung datang bikinin pesanan minuman aku namanya White Cloud. Mari kita lihat. Dan enjoy industrinya. Silakan. Langsung fresh. Yang kayaknya koktail yang lain. Wow, enak, manis, asam, asin. Okay guys, semuanya udah datang. Satu untuk makan. Gio makan juga kan? Makan juga. Gio makan juga. Mantap ya? Mantap. Ada lobster, ada beef tenderloin. Mantap loh ya. Panas ya. Are you happy? So happy. Mantap kan suaranya? Ini aku agak ngetuk gitu, efek vaksin. Tadi tuh kita vaksin guys. Cuma, ini enak banget.
gue suka banget ini saus racikan yang dibikin. Saus segar ya. Betul. Oke deh, kita mau finishing. Habis itu kita pulang, istirahat, udah kenyang, udah capek, mau tidur langsung ya. Thank you yang untuk hari ini. Okay. So happy. Udah, sip.